Selamat pagi teman-teman TV One dan juga pemirsa TV One. Kita ketemu lagi di acara Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kembali kita mengajak pemirsa ke depan gedung Senat Amerika Serikat. Karena kali ini kita mau membicarakan salah seorang senator yang baru saja meninggal dunia, ya Priya. Kan di sana kan ada bendera setengah tiang juga, Pat. Betul. Kita setengah tiang sedang berduka ya. Iya. Meninggalnya senator Edward Kennedy atau yang sering disebut dengan Ted Kennedy, Pat. Betul. Dan memang senator di Amerika Serikat itu kan banyak ya. Tapi senator Edward Kennedy ini sepertinya sangat diratapi dan ditangisi warga Amerika Serikat. Kenapa, Priya? Bahkan juga dikenal di seluruh dunia ya. Karena memang dia sosok senator yang sangat berpengaruh. Sudah menjabat paling terlama di dalam sejarah Senat Amerika, yaitu 46 tahun ya. 46 tahun dan juga dia dikenal sebagai singa liberal karena dia selalu memperjuangkan agenda-agenda kerakyatan, agenda populis, agenda-agenda liberal gitu. Betul. Kayak. Nah, mungkin Pri kita bisa kasih gambaran sedikit ke pemirsa, seperti inilah Ted Kennedy dari masa ke masa. I pledge that I shall dedicate all of my strength and will to serving you in the United States Senate. The work begins anew. The hope rises again, and the dream lives on. Nah, seperti itu, Pri. Sosok Ted Kennedy yang memang orator ulung. Yang cuma mungkin buat orang bisa bergairah gitu ya. Betul sekali. Terinspirasi, terilhami gitu, Pat ya. Iya. Dan yang jelas juga nama Kennedy-nya ya, Pat. Yang juga jaminan mutu ya, seolah-olah. Dan ternyata memang di Amerika juga ternyata dikenal ada dinasti politik. Betul, ya. Betul. Dan generasi Ted Kennedy ini ya tentunya yang paling terkenal adalah John F. Kennedy. Yang meninggal dunia saat ia menjadi presiden. Kemudian adiknya Bobby Kennedy. Yang juga ditembak. Yang juga ditembak saat kampanye menjadi presiden. Kemudian ada beberapa kakak beradik lagi. Yang perempuan juga cukup aktif dalam politik, termasuk Eunice Kennedy, kakaknya Ted Kennedy ini. Tokoh pejuang hak-hak penyandang cacat mental. Jadi memang ternyata juga menarik juga karena Amerika yang dikenal demokratis, yang dikenal dulu lepas dari jajahan Inggris, yang kerajaan, ternyata juga punya dinasti politik itu ya. Itu yang menarik dari politik Amerika Serikat kan, karena sebetulnya dalam Bill of Rights Amerika Serikat kan jelas-jelas ditulis bahwa pemerintah Amerika Serikat itu tidak boleh memberikan gelar. Keningratan. Cuma tidak bisa dipungkiri kalau sudah ada satu keluarga yang berpengaruh dalam politik, ya turunannya ikut juga. Bahkan menurut sebuah penelitian yang diadakan oleh pakar politik dari Brookings Institute, itu ada sekitar 700 keluarga di Amerika yang punya semacam, ya boleh dikatakan dinasti politik, Pat. Yang jadi anggotanya itu jadi anggota DPR atau jadi senator gitu, Pat. Jadi maksudnya yang paling tidak minimal dua generasi berkecimpung di dunia publik politik di Amerika Serikat. Itu nepotisme nggak kira-kira ya? Susah ya bilangnya nepotisme atau enggak, tapi yang jelas memang ada. Bahkan dari presiden kedua John Adams itu putranya menjadi presiden ke-6 kan, John Quincy Adams. Kemudian ya kita tahu presiden Bush senior dan Bush junior. Lalu Hillary Clinton. Ya. Saya juga sebenarnya juga ada dinastinya apa dulu. Kamu Kennedy juga? Kenaro. Kalau di Indonesia gimana, Pri? Nah ini kayaknya kita memang punya dinasti sejarah ada apa ya, misalkan Pak Karno, dinasti Soekarno gitu ya, kemudian yang anaknya Megawati juga terjun di politik, kemudian juga saudara-saudaranya gitu. Betul. Ya, tapi memang tidak banyak ya. Ya kalau saya pikir tidak banyak bukan karena apa-apa, karena memang jangka waktu usia negeri Republik kita yang tercinta ini kan baru 60 sekian tahun, jadi memang baru hanya dua generasi. Kalau Amerika Serikat kan sudah 300-an tahun. Sekarang siapa yang akan mengemban tongkat estafet keluarga dinasti Kennedy setelah Kennedy meninggal, Pat? Betul, apalagi mengingat bahwa keluarga ini nasibnya tragis-tragis terus. Betul. Ya, di generasi berikutnya yang ada JFK Junior itu juga mati meninggal dunia saat kecelakaan pesawat. Padahal dia yang tadinya ditunjuk sebagai penyambung tongkat estafet itu tadi. Sekarang ada beberapa seperti siapa contohnya, Carolyn. Anaknya Ted Kennedy itu juga Patrick Kennedy juga sekarang masih menjadi anggota DPR dari Rhode Island. Ya. Tapi juga orang tidak memberikan, dan juga reputasinya juga jauh dibanding dengan bapaknya ya. Betul. Dan Carolyn Kennedy dari Manhattan yang kemarin berusaha untuk menggantikan kursi senat yang dilakukan oleh Clinton juga tidak berhasil gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya emang sekarang orang, para pengamat politik di Amerika itu sudah mengatakan bahwa mungkin ini the end dari dari Kennedy, dinasti Kennedy dalam politik. Betul. Tapi saya masih yakin bahwa karena anak Amerika banyak, Pat. Itulah kunci dari dinasti itu adalah beranak banyak. Jadi suatu saat mungkin saja dari keluarga dinasti Kennedy itu akan muncul 1, 2, 3, atau 4 itu ya. Kalau gitu kita masih beranak banyak, Pri. Karena kalau misalnya kita nggak bisa masuk politik, paling nggak nanti keturunan kita bisa. Oke, pemirsa, seperti itu bincang-bincang kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda ya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita kembali dulu ke teman-teman TV One. Saya Patsy Widakuswara. Saya Supriyono. Juga juru kamera Rafael Sutyo. Sampai jumpa.